merah pedes. Merah. Oh god, guys. Isi konten YouTube lu enggak jelas. Ini kau lakuin deh. Woi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bisa bikin aku jadi lebih semangat upload video lagi. Dan jangan lupa klik notification, oke? Okay. Saya Fatih Halintar. Saya Ipi. Salah, Fatih Halintar, bukan Ipi. Ini tentang kami berdua. Hai guys, nama aku Fatih Halintar. Saya Fatih Halintar. Dan kita berdua adalah FF Free Fire. Hai guys, nama aku Fatih Halintar. Nama aku Fatimah Halintar. Kita berdua adalah FF Free Fire. Fateh, Fatimah, Halintar. Duo tergokil, kece terhits di Indonesia. Kita adalah kreator ter-awkward sedunia. Oke, good. Lanjut. Lucu banget kamu. Oke guys, jadi banyak banget yang request aku dari dulu sampai sekarang untuk bikin konten sama Kak Fatim. Terakhir-terakhir ini aku seringnya kolab sama Bang Sai sama adik-adik lain. Lama banget terakhir kolab sama Kak Fatim tuh yang borgol itu guys, 24 jam borgol. Dan kalian dan juga... Dan rupanya, abis besar. Di video yang dulu borgol itu, yang sehari view-nya cuma 100.000, sekarang udah 4 juta. Wow. Dia view naiknya nanti guys. Pokoknya banyak putus, banyak banget yang request. Pokoknya intinya hari ini kita balik lagi dengan Fat-Fat. Ya kamu banyak request. Dan kalian juga banyak banget yang request aku untuk collab sama Fateh, tapi aku nggak bisa bikin-bikin karena dia katanya sibuk. Jadi aku janjiin dia harus, kalau kamu mau aku di video kamu, kamu harus di video aku. Bukan. Juga. Sibuk. Jadi ini adalah collab janjian. Sibuk aka tidur di kasur. Oke, pokoknya kita pengen bikin konten hari ini samyang yang sangat pedes. Kalau bisa aja. Pokoknya kita pengen mukbang samyang. Dan samyang ini berbeda. Dia bukan spicy, dia lebih ke cheese-cheese gitu. Jadi ini namanya mozzarella. Pasti ya, mozzarella. Dia ada pedes-pedesnya juga. Dan sambil makan samyang kita akan baca head comment dari teman-teman. Dan ini untuk abang aku pakai AHA. Let's get started. Jadi, dengan bahan samyang, kita perlu 3 bahan. Air, panci, dan kompor. Dan Fateh. Sama apa lagi yang kita perlukan? Mozzarella sama gas. Cakap! Ini kan channel tergokil. Kayak yang baru-baru di terus, video. Yang paling parah, sekarang isi komennya apa? Aku suka Fatehin dulu, suka Fatehin dulu. Kalian kira karena video gimana kok musik banget? Kalian kira karena video-video baru ini aku lemes, jadi aku lemes dulu. Marah! Tidak. Berubah ya? Lagi, mereka bilang Ate gak kayak dulu lagi. Jadi Ate berubah ya? Mereka itu kayak sembang ya? Oke, jadi kita akan mulai. Senang, tenang. Jadi kalian tuh mau Ate kayak yang mana? Kayak yang botak itu ya? Tenaga. Tetangga. Lu kira lucu, kagak. Guys, ini malam Jumat ya? Malam-malam. Iya. Di sebelah kita ada tenaga, jangan berisik-berisik. Hah? Tetangga? Oh iya, tetangga. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Step pertama kita perlu gas sama kompor. Kita ada gas. Nggak biar kayu dulu. Nggak biar lucu. Nggak biar kayu. Nggak masuk. Kita ada panci. Dan kita ada spatula. Kita ada saringan. Tuh, nggak ada suara ya, harus gini. Nah, ada suara. Kita ada saringan. Ringan, tau kan? Nggak bisa, kalau hati nggak ada suaranya, hati dia nggak ada suara. Oke, pertama kita hidupin apinya dulu. Ini kita perlu air dulu atau api dulu? Api. Air. Api. Air. Api. Jadi kamu tim api, aku tim air. Cukup fit. Kamu udah cukup fit? Cukup fit. Bener terus batu, air atau api dulu? Yes, air. Oke, pertama kita perlu air. Abang minta maaf. Pegang kepala aku. Enggak salahan. Abang minta cukupin. Maaf. Ya. Abang minta maaf. Ya. Cukupin. Tolong jangan cukupin dulu. Pertama air. Hujan. Oke, dan kita apa itu? Enggak bibir. Nah, kan sih itu doang. Tadi itu udah bagus banget. Oke, kita kurang airnya perlu lagi. Oke, air udah. Kedua kita hidupin api. Hidupin api. Oke, okay, api udah hidup dan kita akan buka samyangnya. Oke okay guys, kita buka. Yuk, hati buka itu, hati buka ini. Ting! Ini adalah paket kita yang baru dikirim. Okay, ini jadi samyang karbon. Karbon. Oke, okay, jadi ini samyangnya. Kita bakal masak 5 karena kalau lebih dari 5 nggak muat.
Ini udah kita tunggu panas 5 menit. Anak lu si Reza sama Fairo. Oh, anak lu ya? Enggak, anak lu. Ya lu. Lu kan baru nikah kan? Enggak. Sama siapa nikahnya tuh? Nikahnya sama itu ya, si Billy ya? Sama itu Billy Alish. Oke, ini kita buka dulu. Nih. Ada yang tenggelam. Keluarin dalamnya. Enggak, ini dompetnya. Nah, ini kita ambil. Keluarin dalamnya masukin. Jadi kita masukin kambingnya pertama. Oke. Hey guys, Nen lagi masak. Gila. Wah. Lihat sendiri tuh guys. Lihat udah jadi. Lihat lihat guys. Kita bisa lihat teksturnya. Iya, aku takut dia yang bikin. Kita bisa lihat teksturnya. Panas. Gimana partner aku gimana ini samyangnya? Terbuat dari mana gitu? Ceritain dong. Terbuat dari Mas. Panas. Gimana nih? Ambil. Masukin cepet. Wow. Nambahin dong. Kau tuh buat apa di sini? Nontonin doang gitu. Oh. Ah, aw. Pegang itunya. Jadi gini. Pate aku pernah ngalamin trauma. Gak tau sih trauma gak sih? Pate trauma gak sama kompor? Pate masih bisa masak gak? Enggak. Sampai sekarang masih trauma, sampai kita tuh gak bisa deket-deket sama kompor, gak bisa pegang spatula, masih trauma sekarang aja. Itu cerita dulu. Jadi maaf ya guys. Jadi aku pernah api banget ya. Pate lagi masak sosis waktu umur kayak sekahtan. Dan aku masih umur kayak soleha tapi setahun lagi lebih tua. Lalu aku kayak, oke set, Kak Fatim ambil piringnya. Oke, sir. Saya cuci piringnya. Guys, ini di video mungkin kelihatannya tidak, tapi ini banyak banget, parah. Ini mungkin bisa 80 orang makan. Banyak banget, parah. Sekarang tambahnya apa lihat? Kita dipakai cheese melting sama air panas. Pertama, ini udah siap. Sekarang kita pengen panasin mozzarella cheese. Gimana rasanya nanti guys? Oke, kita taruh sausnya satu-satu dulu guys. Pertama, kita magic sprinkle. Kita semuanya aja. Kita akan taruh magic sprinkle. Ini bukan magic sprinkle, ini namanya keju ya. Kita coba dulu. Ini kok jadi sama kayak mie-nya. Enak? Enak banget. Guys, kita kocok. Oke, kita akan kocok. Stir. Oke guys, lihat. Ini udah creamy rasa. Banget. Creamy banget. Oke ya, ready? A bowl of cheese. Ini pertama kali aku terus ada mozzarella-nya gitu atasnya. Untuk makanan. Nah, Fate itu suka berkreasi sendiri ya guys untuk makanan. Siangnya, sorenya itu dia kak berkreasi. Oh my god, guys, ada mozzarella. Jadi kok nasi goreng dia taruh mozzarella juga. Aku emang cheese lover ya. Oke ya. Spreading siap-siap ya. Teman-teman healer. Ya, kita harus siapin air sama susu kak. Kayak dinner banget ya. Kita harus siap karena ini pedes banget. Ditambahin lilin. Dan kita harus siapin head comment. Jadi ini dinner kita. Kita belum makan. Hey guys, mulai. Kita makan dulu baru bacain komen. Oke. Okay? Aduh, satu dan tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kerana nafas. Semoga lambung kita kejaga. Semoga lambung kita kejaga. Kita nggak perlu ke dokter ke apa-apa ya Allah. Oke. Okay, doa Allah memberikan nafsi marzakana wa kinasabana. Allah memberikan nafsi marzakana wa kinasabana. Amin. Oke, ready? Kita makan guys. Itadakimasu. Kata sudah mulai dramatik. Bismillah. Enak, aku coba dulu ya. Cuy, enak banget cuy, sumpah. Oke, okay. So Fate upload ini and ada banyak haters Fate komen. Oke, okay. Fateh nggak jelas.
Gembel. Apa sih gembel? Gembel. Jalan tembak, jalan tembak. Betul sama teh. Gembel. Seru gembel. Enggak terima, enggak terima. Siap baca harus makan. Apaan sih isi konten YouTube lu enggak jelas sama kayak orangnya. Enggak jelas. Aduh, masuk aja Allah. Jangan pakai kertas komen. Bikin kesel. Lanjut makan, lanjut. Oke. Okay. Lu tuh ya, sok banget sumpah alay. Coklat ganas. Ada suara dikasih praise. Pansos. Pansos sama siapa dah? Ah, lu parah. Parah, parah. Parah. Ya minta maaf. Moga makin tinggi. Itu kembali. Kamu bilang aku pendek. Kamu bilang aku pendek. Kita bisa ngomong. Kita bisa ngomong. Kamu bilang aku pendek. Jangan. Jadi roh baju. Dia kan virtual ya, sorry. Kasih gak suka makan seperti ini. Itu jelek. Apa kok jelek? Aku gak kapal tim, coba. Kakak Fatim gak pernah mandi. Aku mandi terus. Kenapa sedih dah, ini kan gak fakta. Soalnya gak ada masa depan. Kok jadi enak gitu sih lama-lama? Kan kalau ada mie yang kayak pedes banget tapi masih enak gitu. Maaf ya Teh, tapi ini cuma konten. Kok Fateh tambah jelek? Gemoy. Gemut. Gak jodoh orang. Baik dong. Aneh nih orang. Aku Fateh, Fateh. Aku tuh gak bisa ya, aku tuh beneran gak bisa yang panas-panas. Aku gak bisa pingsan beneran. Itu memang ada panas kayak hot lover. Tapi aku tuh Fateh, ganteng, hate banget. Yang bener dong hate-nya. Terlalu baik semuanya partner sih. Fateh bau. Enggak, harum. Masih kecil udah berani warnain rambut. Terus kenapa? Fateh jodoh gua, Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Fateh konyol. Ih, so ganteng, ganteng, pamer-pamer. Gak berani hate, takut nyakitin hati. Fateh jamet. Jamet. Tak alay. Haha, katanya YouTuber terkenal. Tapi punya teman gak? Gak punya. Gak ada. Ini beri suara. Your hair is so ugly. Beneran deh, gak cocok kalau rambutnya diwarnain. Mending biasa aja. Thank you for the perhatian. Takut harus ngapain gitu kalau rambutnya jelek. Jangan, kamu ah! Fateh, jangan sok drama deh lu. Lu gak kasihan apa anak orang lu bikin pingsan tiap hari. Kamu bikin orang pingsan tiap hari. Minta maaf. Biar ketumbat, ini pasti buat konten makan sambil sambil baca kok. Benar. Kau tim bantuin dong, mana Fatim? Mana handphone Kak Fatim? Kau tim jadi pembaca komen dong itu. Iya, karena nanti Kak Fatim pingsan. Stop, Teh. Stop. Tekan. Udah, tutup. Selesai. Angkat tangan. Udah, selesai headnya ya. Headnya selesai. Enggak, aku tetap kuat karena kata-kata haters enggak akan paling depan. Enggak. Ini kuatnya bagus. Karena kata-kata haters enggak akan bikin aku down. Karena aku tersalah, karena aku Fateh Halintar. Juga karena itu kata-kata dari... Oke guys, kayaknya aku udah gak kuat. Ini cukup di situ aja. Go. Sorry guys, aku let Fathers down. Jadi tinggal kira Kak Fatim tuh di sini cuma buat baca komen doang. Ya guys, intinya kalau kalian pengen makan ini juga, tolong jangan banyak-banyak sambelnya. Dan aku saran subscribe karena abis ini banyak banget di Februari ini aku bakal upload banyak banget dan bikin kalian happy karena bulan ulang tahun aku. Oke. Okay? Sampai Halintar, aku udah kebedesan. Dadah.